Jemaat dimohon berdiri dan marilah ibadah kita saat ini kita dasarkan dengan pengakuan, mataku melayang ke gunung-gunung dan dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara, segala yang telah kita alami, kita rasakan, dan kita perbuat sampai hari ini adalah suatu rangkaian hidup yang sungguh berarti. Karena Tuhan merancang segala sesuatu yang indah dan pasti. Tidak ada yang terlewat atau terluput dari perhatiannya. Bahkan yang paling sederhana dan tersembunyi dalam hidup kita. Janganlah kita melewatkan waktu bersama Tuhan, sebab di sanalah kita menemukan kuasa dan kelegaan dalam kehidupan. Mari saudara, kita sambut dengan pujian kita masuk rumahnya. Bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi
saudaranya. Saudara-saudaraku, inilah perintah Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan yang ke-21. Mari kita bersama bercermin dari firman Tuhan. Kita memohon pengampunan Tuhan dalam doa secara pribadi, lepas pribadi. Inilah hidup kami Tuhan, yang selalu jatuh dan jatuh di dalam dosa, dan kami menyadari kami belum mewujudkan kasih itu kepada Tuhan dan sama kami. Hapuskanlah dan ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita menyatakan segala penyesalan kita melalui ungkapan sebuah nyanyian atau pujian yang mengatakan, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku.
Saudaraku, bagi setiap orang yang dengan tulus hati mengakui dosanya, Tuhan akan memberikan anugerah sebagaimana di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bersama-sama menaikkan nyanyian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum bersama kita merenungkan sabda firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Sang Firman yang hidup, ucap syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini
kami bersama akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Wiwin Santo, kiranya Engkau berkati, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu pula. Mampukan pula agar kami benar-benar mengerti, bahkan melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai 19, dilanjutkan dari ayat yang ke-25 sampai 30. Demikian sabdanya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Selanjutnya dari ayat yang ke-25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya, menghayati serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang senantiasa mengasihi Tuhan. Kami para pendeta sekelas Magelang berharap, berdoa untuk jemaat yang ada di kelas Magelang. Di dalam kondisi pandemi ini, supaya jemaat Tuhan senantiasa bersuka cita, bersemangat, dan tentunya diberkati kesehatan. Khotbah Minggu pagi ini dengan tema Karya Kristus Membawa Kelegaan. Karya Kristus Membawa Kelegaan. Nats akan saya baca ulang dari Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan
kepadamu. Ada satu janji firman Tuhan, setiap orang yang datang kepada Yesus akan diberi kelegaan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang berarti? Saudara mencari kesana kemari dengan rasa gelisah, dengan rasa mungkin agak marah, bingung. Bagaimana kalau barang itu hilang? Contoh kecil yang seringkali juga saya alami, yaitu kehilangan kunci sepeda motor. Barang ini kecil dan seringkali mungkin saya lupa dan saudara juga lupa. Sembari mencari, kita marah kepada anak, kepada istri, dan kepada orang yang ada di rumah. Dan setelah menemukan kunci ini, kita bisa merasa lega, kita merasa senang, kita merasa sukacita. Kunci sudah ditemukan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang saya sampaikan, menemukan kunci yang terhilang, ini sesuatu yang sangat sederhana dalam kehidupan kita keseharian. Mari kita masuk ke dalam satu refleksi yang agak dalam dalam kehidupan spiritualitas kita. Dalam masa pandemi ini, apakah iman kita, kesetiaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus terus bertumbuh dan berkembang? Ataukah mungkin saat ini Yesus sedang terhilang dalam kehidupan kita? Kemarin saya berwawancara dengan beberapa jemaat berkenaan dengan ibadah yang ada di rumah. Ada satu jawaban yang cukup mengagetkan dalam diri saya. Bagaimana respon Bapak Ibu ketika beribadah di rumah? Wah, saya merasa senang, Pak Pendeta. Saya merasa bahagia, Pak Pendeta. Karena saya bisa memilih waktu saya dengan bebas, waktu yang tidak terkontrol oleh siapapun juga. Dan bahkan saya bisa memilih pendeta yang hebat, yang jos, yang khotbahnya luar biasa. Saya bisa memilih semua itu. Malah ketika tidak ada orang di rumah pun, saya tidak beribadah. Karena toh tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Di satu sisi, dalam masa pandemi ini ada beberapa jemaat di berbagai tempat, mereka yang setia beribadah kepada Tuhan, ada satu beban hidup yang cukup berat. Mengapa masih ada masalah dalam keluargaku? Mengapa keluargaku kekurangan? Mengapa keluargaku ada yang sakit? Mengapa aku dikeluarkan dari perusahaan, kantor, pabrik, dan tidak tahu kapan akan dipanggil lagi? Bahkan ada sakit penyakit yang masih ada di dalam kehidupan keluargaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, tentu sebagai umat manusia biasa kita akan merasakan penat, lungkrah, berbeban berat, kurang berpengharapan, letih, dan bahkan putus pengharapan di dalam Tuhan. Bisa saja itu terjadi. Bisa saja itu menghinggapi setiap anak-anak Tuhan yang dulunya percaya, sekarang karena persoalan menjadi berubah.
Pertanyaan sederhana untuk saya dan saudara, apa yang bisa memulihkan seluruh persoalan hidup manusia itu? Mungkin ada yang menjawab, kita bisa berwisata, kita bisa kuliner, kita bisa berbelanja, kita bisa menghabiskan uang kita sehingga kita bisa bersenang-senang. Ya, mungkin itu bisa, tetapi hanyalah semu sementara. Bukan suatu kelegaan yang sejati. Saat ini firman Tuhan juga menawarkan kepada saya dan saudara, ayat yang ke-28 saya ulang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji firman Tuhan, memberi kelegaan kepada setiap umatnya. Sebelum kita melakukan firman Tuhan, secara manusiawi kita juga diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, apakah aku akan membiarkan kedaginganku berkuasa atas diriku? Ataukah mungkin kita mulai merujuk kepada firman Tuhan? Kita mulai belajar kepada kebenaran firman Tuhan itu, walaupun terasa sulit dan berat. Dengan kasih Kristus, tentu saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara memilih di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Mari kita perhatikan yang pertama. Dalam kondisi apapun, mari kita tetap datang dan merendahkan hati kita kepada Tuhan. Peribadatan di rumah tentu sesuatu yang sangat indah untuk keluarga kita. Ketika kita nanti ada waktu kesempatan beribadah di gereja, merupakan anugerah yang terbesar dan terindah juga dalam kehidupan bergereja kita masing-masing. Ada hal yang menyedihkan ketika jemaat mengeraskan hati, tidak mau datang kepada Tuhan. Walaupun bukan masa pandemi, atau malah dalam masa pandemi, mereka bersuka cita. Tidak usah ke gereja saja, tidak usah beribadah saja. Toh Pak Pendeta juga tidak tahu, majelis juga tidak tahu. Aku tidak butuh Tuhan. Aku bisa berkarya dengan duitku, dengan kepandaianku. Mari kita berefleksi sebentar Bapak Ibu. Apakah benar uang, harta, kekayaan, kekuasaan itu dari kepandaian panjenengan? Tentu tidak. Semua itu datang dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, mari kita tetap datang beribadah dengan syukur dan rendah hati. Yang kedua, memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Apa yang menjadi bayangan Bapak Ibu ketika mendengar kata kuk? Sedikit pemahaman tentang kata kuk itu berlatar belakang adanya satu upacara yang bernama Bar Mitzvah dari orang-orang Yahudi. Upacara ini tadi mengharuskan anak-anak yang berumur 12 sampai 13 tahun naik ke dalam satu di depan mimbar, dan di depan mimbar itu tadi diberikan satu hukum, yaitu hukum Taurat. Satu contoh, ketika saya memberikan hukum kepada anak-anak, anak saya panggil dan dia berdiri di depan saya, lalu saya berikan hukum itu. Dan harus dilakukan. Hukum Taurat itu harus dilakukan. Padahal kita tahu yang namanya hukum Taurat bukanlah hukum yang sedikit. Hukum yang banyak dan memberatkan bagi manusia. Yesus
menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Aku datang memberikan kelegaan tidak seperti apa yang diajarkan orang-orang Yahudi tadi, melakukan hukum Taurat. Tetapi saat ini aku akan menjadikan satu hukum yang baru. Kuk yang baru. Kita bisa memahami bahwa kuk ini adalah satu petunjuk moral. Petunjuk moral untuk tetap setia kepada Tuhan. Petunjuk moral untuk menghadapi seluruh apa yang ada dalam dunia. Petunjuk moral supaya kita tetap berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rangkuman kuk yang diberikan Tuhan kepada saya dan kepada seluruh umat yang percaya adalah tentang hukum kasih. Itulah rangkuman hukum Taurat, di mana kita diajarkan mengasihi umat manusia dan mengasihi Tuhan. Salah satu sumber kelegaan dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar kepada Tuhan Yesus Kristus, menyelidiki firman Tuhan yang menuntun kita menghadapi seluruh beban hidup saat ini, supaya kita tetap kuat, tetap setia, dan bisa bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat-Nya, merasakan kelegaan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Seberat dan sebanyak apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Allah senantiasa menuntun dan menolong kehidupan kita masing-masing. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selalu berganti, kasih Allah tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala anugerah dan kasihmu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati keluarga kami, Engkau senantiasa memberkati seluruh kehidupan umat-Mu, sehingga kami sudah semestinya untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mendekakan gereja-gereja seklasis Magelang.
Ya Tuhan berkati dan Tuhan sertai di dalam beribadat secara online. Demikian juga ada beberapa gereja yang sudah menyelenggarakan peribadatan di masa kenormalan baru ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami senantiasa dalam penyertaan dan anugerah Tuhan, senantiasa memiliki hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati para majelis gereja sekelasis Magelang, baik kami sebagai pendeta, penatua, dan diaken. Kiranya kami senantiasa memiliki kreativitas dalam pelayanan kami di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kehidupan jemaat senantiasa dapat terpelihara dengan baik. Berkati kehidupan anak-anak kami Tuhan, di mana anak-anak kami yang sedang mencari sekolah, kuliah, ya Tuhan berkati dan Tuhan sertai supaya mereka mengambil jurusan sesuai dengan bidangnya, kemampuannya masing-masing. Ya Bapa, kami juga mendoakan kehidupan keluarga kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, dan kami juga sebagai anak-anak. Berkati Tuhan supaya kami senantiasa hidup dalam kedamaian, dalam cinta kasih, dan penuh dengan pengampunan. Berkati para orang tua single parent, mampukan Tuhan untuk senantiasa saudara-saudara kami dapat berperan ganda dengan baik, sehingga dapat mendampingi dan mengasuh anak-anaknya di dalam kasih Kristus. Kami juga mendoakan bagi bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19, kini Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami supaya senantiasa dapatkan solusi yang terbaik dalam penanganan pemberantasan virus corona ini. Berkati para dokter, para medis, dan seluruh yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, kiranya terus dapat bekerja dengan penuh semangat, melayani masyarakat Indonesia dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab, sehingga tidak lelah sekalipun harus menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ya Tuhan, kami juga menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Ya Tuhan berkati dan Tuhan sertai, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala pertolongan dan kasih Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama saat ini kita disediakan waktu bagi kita untuk kita menghaturkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Sebelumnya akan saya bacakan Roma 11 ayat 36 menjadi dasar kita di dalam kita menghaturkan persembahan. Roma 11 ayat 36.
sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama kita akan memuji Tuhan, ku istimewa, kita pujikan dua kali dan kita haturkan persembahan kita. Ku istimewa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita haturkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui ada dalam pemeliharaan-Mu. Dan karena itu Tuhan, saat ini Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk kami bersyukur. Bapa, sucikan dan kuduskanlah persembahan yang kami kumpulkan. Pakailah ini bagi keluhuran nama-Mu dan mampukan kami untuk kami menghaturkan kehidupan kami seutuhnya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kakung, yang putri, bapak ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Sang Gembala memanggil kita untuk menjadi saksi nyata dalam karya. Kami domba-dombanya bersedia menjadi saksi dan berkarya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan
dengan lagu Siji Loro Telu dua kali kita nyanyikan. Saudara-saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera dan bersama kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.